Tiga pemain keturunan Indonesia berdarah Afrika. Adeyemi. Ya, sosok jangkung berusia 17 tahun kelahiran Jakarta 21 Mei 2004 itu menjadi aset timnas Indonesia untuk mengisi sektor pertahanan. Dengan tinggi badan 190 cm atau hampir 2 meter, Adeyemi yang merupakan anak dari pasangan berdarah Indonesia-Nigeria, Mahdiati dan Kunle. Ya, Adeyemi yang biasa bermain sebagai gelandang bertahan ataupun bek tengah bisa menjadi menara kembar di lini belakang timnas Indonesia bersama pemain keturunan Indonesia lainnya, Elkan Bagot. Altalarik Erva Aksalbala. Ya, jika dibandingkan dengan Ronaldo Kuate, Altalarik Erva Aksalbala memang belum begitu dikenal. Namun jika menilik dari nama belakangnya, Balah penggemar Liga Indonesia pasti mengenal nama ini. Ya, Altalarik Balah adalah putra dari Anthony Jomah Balah, pemain asing yang pernah berseragam Persita Tangerang. Altalarik Balah menjadi debutan di Timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Liberia itu senang bisa dipanggil Timnas Indonesia. Ronaldo Kuate. Ya, jika melihat nama belakang Ronaldo Kuate akan mengingatkan sosok pemain asing yang dulu bermain di Indonesia, Roberto Kuate. Ronaldo paling fenomenal dengan dipercaya membela timnas Indonesia U16 sampai U19. Ronaldo Kuate pemain keturunan Indonesia berdarah Liberia, bahkan disebut-sebut akan menjadi ujung tombak timnas Indonesia U23. Yang akan tampil di Piala Asia 2023. Ronaldo Kuate kini berusia 18 tahun, pertama kali dipanggil timnas Indonesia U16 dan di bawah besutan Bima Sakti pada 20 November 2020 lalu. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.